Thank <laughs> you. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada Jumpa lagi kita di program Dunia Pendidikan Saya Irwan Firman temani Anda sampai nanti Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat Pemirsa awal pekan kita Akan berbincang lagi terkait dengan Perkembangan dunia pendidikan saat ini dan Mudah-mudahan akan memberikan uh, Motivasi, inspirasi juga untuk uh, Semua saja yang peduli dengan Perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia ini Dan di sore ini pemirsa Spesial kita kedatangan uh, Tamu Bapak Toyo MPD dan Bapak Daryanto S.PD, SOS. beliau nanti akan berbagi kepada kita semuanya, pemirsa, terkait dengan kegiatan belajar mengajar di era pandemi COVID-19. Ini kaitannya dengan implementasi program usaha kesehatan sekolah atau madrasah, pemirsa, khususnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini ternyata ranah pendidikan, ranah dunia, baik PAUD, SD, SMP pun juga tidak. Um, luput dari perhatian dari pemerintah, begitu ya? Kita sapa Pak Har dan Pak Daryanto yang ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Baik, pemirsa, kalau saat ini berkiprah di uh, dunia pendidikan uh, di uh, Solo dan juga di Jawa Tengah, mungkin sudah kenal Pak Har UKS. <laughs> Bagus, <hari> betul, pak Hartoyo Pak Hartoyo ya, uh, Harto ya M.Pd yeah. tapi uh, akrab dipanggil teman-teman sejawat dengan Pak Har uh, UKS. UKS. Karena betul. ini kaitannya dengan usaha kesehatan sekolah. sekolah yang saat ini sedang digeluti Bapak. Iya. <hari> Dan tentu SDIT MTA Surakarta uh, yakni Pak Daryanto selaku kepala sekolah uh, turut serta mensukseskan kegiatan UKS juga ya Pak ya. Betul. Iya. Yeah. Baik tadi sudah banyak berbincang. Yeah. <laughs> Terkait dengan ini tentunya. Saya ke Pak Har dulu yeah. ini. Yeah. Uh, Pak Har ini tentu uh, oh ya yeah, sebelum ke materi-materi inti kita Pak. Jadi ini untuk adik-adik di Solo Raya masih belajar di rumah. Iya. Yeah. Uh, khususnya di Kota Surakarta, yeah, yeah. Bapak wali Kota Surakarta yeah. memang mengendaki yeah. demi keamanan yeah. generasi muda ini, yeah. khususnya anak-anak. Right. Maka sampai dengan bulan Desember yeah. 2000 20 ini yeah. tetap belajar di rumah. Yeah. Nah, nanti Allah kalau kondisi betul-betul normal di tahun 2021 mulai Januari sudah kembali, kembali ke, sekolah. ke sekolah lagi, walaupun <laughs> dengan segala suka dan duka anak-anak juga saat betul. ini, termasuk betul. orang tua. Betul. Dan gitu, ya. Kalau Pak Har ditanya paling jujur nih Pak, <laughs> senang yeah. di rumah atau senang di sekolah nih Pak? Uh, secara kegiatan -kegiatan nurani ya. karena ya. memang sejak dulu kita itu jadi guru yang sejati lah nah, hingga nyangka ketemu anak-anak <laughs> sama juga surat ya, anak-anak sudah lama Pak ini sudah lama nggak ngobrol, ya ya, ngobrol ya nggak ngobrol, nggak ketemu, betul, ya betul. tunggu aja sabar gitu ya hmm. sampai dengan pandemi itu hilang gitu ya. Ya. semaksimal mungkin untuk taat pada protokol hmm. kesehatan atau saat gitu ya betul, ya. untuk SDT, ya. juga di rumah ya. ya Pak ya selama ini untuk selama COVID-19 hmm. anak-anak belajar secara Mandiri. Online, online belajar dari rumah hmm. juga diberi tugas-tugas itu yang ya. tidak boleh putus ya pak ya, ya tetap betul. ya pak har ya, ya. selalu terpantau terus begitu ya. nah tadi pak har menyampaikan uh, oke okay, mungkin sebagian dari kita di awal-awal dulu seneng belajar di rumah ya. tapi mau tidak mau sebenarnya dari diri kita yang paling dalam terutama ya. uh, para, para akademisi ya pasti tetap butuh interaksi. Ke sekolah, interaksi di sana mungkin mendengarkan curhatan dari adik-adik kita celotehannya yang diinginkan <laughs> gitu ya yang <laughs> yeah. yang selalu di, yeah. di, di apa uh, didengarkan setiap hari begitu yeah. nah pak Har, uh, belajar ke sekolah atau kembali ke sekolah ini tentu di ada dasarnya begitu yeah. uh, dan bagaimana kemudian apa yang menjadi dasar nanti suatu saat pokoknya harus ke sekolah lagi yeah. begitu pak kalau <coughs> pada saat ini di masa pandemi covid 2019 ini kita memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021 mm -hmm. itu mm -hmm. yang pertama kita berdasarkan mm -hmm. jadi peraturan kepala dinas Pendidikan mm -hmm. kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mm -hmm. tentang penyusunan yeah. kalender pendidikan yeah. sehingga itu acuan kita untuk menentukan uh, silabus pembelajaran ke depan mm -hmm. itu. Yeah. Juga, kita mengacu pada peraturan bersama empat menteri, mm -hmm. jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dalam negeri dan kesehatan yeah. di musim pandemi ini. Walaupun itu daring, mm -hmm. kita pembelajaran uh, tidak tatap muka, tapi yeah. maka itu, itu tetap kita harus menggunakan protokol kesehatan, kesehatan. Yeah. 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 terutama. <coughs> Anak-anak yang hmm. biasa banyak aktivitas hmm. gerak motoriknya itu hmm. tinggi, Aktif, ya. ya. Ini kan semacam ada, terpasunglah anak-anak merasa begitu, <tuk> gitu. ya, ya. Ini ya, itu kemudian juga uh, kita punya panduan-panduan hmm. panduan dari Kemendikbud tentang hmm. bagaimana uh, pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Itu ya, kita ya. menjadi acuan hmm. gitu. sampai yang terakhir ini uh, dari pemerintah kota Surakarta sendiri punya peraturan yaitu wali kota, bagaimana kita bekerja dari rumah ini anak-anak hmm. tetap belajar dengan bagus, hmm. penuh motivasi, hmm. uh, tapi di sekolah tetap kita harus mengajar dengan uh, daring, daring sehingga ya, ya. Itu, ya ini yang kadang-kadang menjadi suka duga mas, hmm. suka begini teman-teman kalau ingin membuat bahan pembelajaran nanti sebelum sholat tahajud ya <laughs> jam uh, 001 gitu ya. sudah rekaman sendiri pakai itu jadi ini lucu juga ya, ya tapi ya. itu benar-benar terjadi teman Betul. kita ya. ya kalau di perumahan kan ingin suasana tenang nah, mau ya. rekaman karena alat kita terbatas, terbatas ya. jam satu banyak kan teman, teman itu pada tidur kita buat rekaman pembelajaran, pembelajaran. Ya. nanti disambung ya. sholat tahajud sampai subuh sehingga kadang-kadang ditanya berapa jam sih kita tidur ya sudah kita jalani aja tapi kita bersyukur ya nampaknya begitu ini, ya. ini. Okay, baik. dan ini menjubah menjadi sebuah motivasi hmm. kita selaku guru dan teman-teman bagaimana anak-anak tetap rajin belajar uh, walaupun ada anak juga yang kemarin mungkin cerdas saya katakan hmm. itu tapi nggak puas juga tapi nggak apa-apa lah hmm. yang namanya anak boleh aja hmm. kamu curhat ke saya kok hmm. pak ini kan saya lulus bukan karena ujian lu, uga uh, ujian gimana? Pokoknya gak ujian, <laughs> fisik lulus. Oke okay lah, tapi nyatanya <laughs> yeah. nilai kamu selama satu semester, selama meter itu nyatanya standar, standar kelulusan ya. memenuhi syarat hmm, ya sudah iya. itu. Ya ini suka duka kita, anak-anak pun seperti itu. Yeah. Ya, ini baik. Ya menarik nih. Jadi uh, pemirsa, kalaupun uh, anda di daerah lain mengalami itu juga. Ternyata Kota Solo pun juga ya, Pak. Yeah. Ternyata Kota Solo pun juga yang notabene di sini pendidikan jugalah sudah uh, levelnya yeah. udah ini ya, Pak ya, sangat diperhatikan yeah. oleh uh, oleh pemerintah begitu. Nah, kemudian menyikapi kondisi yang seperti ini, Pak, yang hmm. seharusnya kita di sekolah dan harus mau nggak mau harus kembali ke rumah sendiri-sendiri yeah. melalui uh, jaringan begitu. Bagaimana kepala sekolah dan juga guru untuk menyikapi sekolah ini, Pak? Kondisi yeah. sekolah saat ini. Uh, kami selaku Pembina di sekolah, kami mengajak mendorong teman-teman ya. kepala sekolah untuk meminit bagaimana kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan sesuai dengan koridor ya. uh, aturan Kemendikbud, ya. juga protokol kesehatan. Kemudian uh, juga teman-teman guru sendiri khususnya ya. jangan sampai teman-teman ini uh, patah semangat karena hambatan ya. hambatan kita teman-teman Yuriza kemarin adalah peralatan hmm. peralatan it ya. Ya, ketika anak-anak harus jarak jauh gitu ya, ya. Uh, bagaimana kita mengajar supaya diterima anak dengan baik tapi kendala kita tidak semua orang tua kita wali murid kita hmm. itu memiliki handphone ya, itu ya. itu jadi masalah belum lagi kasus yang kita alami kemarin anaknya tiga SD, SMP, SMA, handphonenya cuma satu. satu. Ya. Nah, Jang, akhirnya ini kan sama harus mungkin. berbagi ini ya, ya, kendala, yang ya harus kita selesaikan ya. dengan bijak. Bagaimana perjalanan pendidikan ini terus berlangsung, ya. tetapi uh, kendala yang ada bisa kita sikapi dengan ya, baik. baik. Ini tidak mudah Betul. karena pendekatan sosio ekonomi, ah. sosial dari masyarakat juga uh, butuh. Betul. Ada pendekatan yang ya, baik. Ya. Gitu. Jadi ternyata dari dinas pun tidak serta merta membuat peraturan yang bagus sekali <tuh> ya, yeah. ya pak ya. Ternyata ada tetap memperhatikan kondisi uh, yang ada di yeah. rumah juga seperti apa. Yeah. Gitu. Nah, uh, Pak Daryanto selaku kepala sekolah dari SD TMTA. Surakarta, ini kita bawa satu sampelnya ya Pak? Iya. Yeah. <laughs> Karena tentunya SD, SD banyak sekali jumlah SD, berapa Pak kira-kira kalau di Solo Raya itu? Di Solo, kota Solo. Oh, di kota Surakarta ya sekitar hampir 300-an. 300-an, yeah, ini yeah. satu dulu begitu ya. Yeah. <laughs> Kapan-kapan teman-teman uh, Kepala Sekolah SD uh, Muhammadiyah, SD Negeri dan lain yeah. bisa mampir ke sini juga. Yeah, uh, gimana menyikapi ini Pak, kepala dari Kepala Sekolah dan juga guru, terkait dengan uh, pendidikan yang saat ini harus kita alami begitu? Iya. Yeah. Uh, kami dari SDT MTS Surakarta dalam menyikapi kondisi seperti ini COVID 19 kita berpedoman sama sudah disampaikan tadi oleh Bapak Hartoyo yeah. berpedoman pada peraturan pemerintah. Yeah. Ya. Yeah, sesuai itu saja. tertib ya Pak ya. Tertib harus tertib. Ya, ya. Harus tertib. <laughs> yeah, tertib uh, sesuai juga dengan arahan Wali Kota juga mm -hmm. uh, bahwa untuk pertemuan masih belum bisa, bisa. dilaksanakan. Mm -hmm. Tapi untuk pembelajaran home visit, boleh. Hmm. Ya. Jadi kalau di saya Surakarta itu pembelajaran ada yang daring, ada yang mengambil tugas setiap hari Senin, juga ya. uh, home visit ke rumah. Home visit itu gimana tuh? Home visit praktiknya, jadi guru praktiknya. datang ke rumah uh -huh. yang sudah disepakati. Nanti anak belajar di situ maksimal lima orang. Oh. Pembelajaran juga dibatasi satu ya, ya. uh, jam maksimal. Oke. Okay. Seperti itu. Ini memang mengumpulkan Tengpa... siswa yang dekat. Ya ya ya. Uh, tanpa tanda jasa betul, betul. Yeah, ya, insyaallah. <laughs> nah, itu. Padahal berapa nih jumlahnya untuk saat ini, Pak, yang harus di uh, harus di apa ya, di di mong ini adik-adik kita. Yeah. Jumlahnya berapa sekarang? Uh, ini di IT Surakarta memasuki tahun kedua. Tahun kedua Jumlah ya. murid total 88. 88. Ya. Yeah. Selamat menjadi orang tua ya, Pak hmm. ya. ya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, ini kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena tentu orang tua juga Uh, saat ini ya pasti ada aksi ada reaksi ya pak ya iya, orang betul. tua juga pasti uh, merespons kondisi seperti ini sedemikian rupa gimana nih pak saat ini dari pak Har selaku uh, dari dinas uh, pendidikan di UKS ya khususnya ya, pak iya, ya. ya ini banyak komplain atau gimana pak dari iya. <laughs> orang tua nih pak Alhamdulillah uh, orang tua ya. kan ini secara sosial ekonomi berbeda-beda Beda -beda. Nah, ya. kasusnya pun juga Beda -beda. bervariasi ya. macam-macam. Nah Sebaiknya kita ini selaku guru, selaku mm. kepala sekolah bijak yeah. untuk menerima secara terbuka yeah. apa curhat mereka, <laughs> keluhan mereka. Yeah. Lalu kita terima, kita tampung. Syukur-syukur mm. nanti kita bisa mencari solusi, solusi. yang baik, mm. begitu. Kemudian termasuk keluhan anak-anak kita. Anak-anak mm -mm. kita itu, anak paut misalnya, bunda. Aku udah kangen, nggak ketemu Bunda, nggak nyanyi bareng-bareng <laughs> yeah, gitu ya? Betul. Ini ini curhatan anak Paud loh ya. Yeah, yeah. Ini otomatis cucu. ada ya pak ya, fakta iya, ya. Faktanya begitu lah. Yeah. Ini kan uh, perlu kita tampung. Bagaimana yeah. solusinya? Akhirnya kita uh, punya inovasi. Hmm. Oh kalau gitu kita buat lagu lah, tuh, ringan dengan dengan mungkin gitar atau apa, yeah. kita kirimkan oh. sebagai obat. Yeah. Apa? Pelepas rindu lah yeah. sama anak-anak <laughs> didik kita, begitu. Yeah, nah ini juga yeah. kemudian, uh, kalau tadi Pak Daryana menyinggung ada kelas kecil yeah. ya, uh, home visit, lima anak-lima anak. -lima anak uh, ketika hari Senin guru home visit menyerahkan tugas, yeah. kemudian di akhir pekan, mm. hari Jumat mungkin uh, orang tua diminta ke sekolah. Mm. Bagaimana? Untuk apa? Untuk konsultasi, untuk sharing, ya, ya. apa saja yang ditemukan permasalahan anak di rumah? Kadang anak ya. itu, kalau sudah aku bosan begitu ya, tidak mudah loh ya. <laughs> Betul. Anak ya. sudah ngomong, aku bosan, sudah bosan ya. Baik, kita Sudah ya. di titik Udah. harus ada inovasi lah, ya. akhirnya bagaimana itu. Konsultasi dengan pihak sekolah, guru-guru menerima, lalu kita diskusikan sebaiknya solusi terbaik apa hmm. dari sisi agama masuk, yes. psikologis masuk, Betul. supaya uh, semuanya bisa menerima dengan enak. Yeah. Begitu, yeah. kemudian juga uh, kita perlu inventaris, hmm. tidak semua orang tua kita, paling murid kita, memiliki laptop. Hmm. handphone betul. dan sebagainya ini harus kita punya inventaris sehingga kita punya solusi yang tepat yeah. untuk bisa mengajar dengan baik dan terima anak-anak itu dan itu yeah. kemudian juga uh, kita minta hmm. ketika orang tua datang ke salon sertasi mohon orang tua itu bijak hmm. artinya apa kalau dulu punya anak paut pagi ngantar siang dijemput selesai sekarang tidak harus dibagi waktu dengan memasak yeah, belanja yeah. uh, mengatur rumah tangga ini keluar Uh, umi umi, -umi di rumah ya ya, ya, kan? ya itu perlu uh, kita perlu masukkan ya, supaya uh, kita dorong kita betul. dorong orang tua semangat anak-anak ya. pun juga semangat kadang-kadang kan orang tua begitu banyak pekerjaan mudah emosi betul. yang satu ini minta makan yang satu belum dimandi terus <laughs> kita kita okay. Mah, sepedanya di mana gitu hmm. ya. <laughs> ya. ya ini faktanya begitu mas ya. jadi ini uh, ya. orang guru dan kepala sekolah harus bisa menerima dan saling sharing, gitu betul saja. ya Pak? Gitu. Jadi saat ini uh, guru dituntut tidak sekadar mengajar, yeah. belajar di sekolah seperti biasa ya, yeah. tetapi dituntut untuk belajar jadi psikolog, betul. <laughs> jadi pengusar, <Yeah. laughs> ya, ya. Yeah. karena tidak hanya ngomong anak sekarang, ngomong yeah. orang tua juga, betul, gitu. betul. dan uh, kemudian. Uh, keluhan kan tentunya tidak tidak hanya datang dari orang tua nih Pak, seperti yeah. yang Bapak sampaikan tadi dari murid pun juga gitu ya. Yeah. Uh, karena kan mau nggak mau kita uh, tidak boleh interaksi secara langsung, maksimal pun lima orang seperti yang Bapak yeah. yeah. sampaikan tadi yeah. begitu. Um, dan ini kelihatannya kita masih ada Jan, uh, Agustus, September, Oktober, November, Desember, lima Betul. bulan nih Pak. Lima bulan lah. depan tantangannya akan tentunya yeah. akan semakin berat Betul. begitu. Bagaimana yeah. kemudian menyikapi ini Pak, Pak yeah. Har? Teman-teman yeah. uh, sendiri. Kami selaku pembina mendorong motivasi. Anda tidak boleh, artinya lengah, harus semangat itu karena ya. ini bentuk pelayanan, Betul. bentuk pelayanan kita untuk anak-anak hmm. supaya pendidikan ini terus berlangsung hmm. uh, walaupun ada hambatan, ya. tapi anggap saja itu pernah pernik kehidupan Gak harus kita jalani begitu. Ya, nah, setidaknya tahun inilah. Iya, <laughs> tahun ya. ini mudah-mudahan. Uh, bahkan teman-teman uh, uh, hmm. ini pak dar juga dan teman-teman kemarin saya minta tolong teman-teman penjaga sekolah kepala sekolah guru membuat testimoni ya, ya. testimoni suka duka anda ketika <laughs> mengajar di era pandemi itu apa ya. pasti itu nanti kalau saya Ceritanya kumpulkan jadi... akan menjadi sebuah cerita yang ya. menarik di masa depan karena Uh, sekian puluh tahun kan baru ya. terjadi tahun betul. ini bahkan ratusan ya ya kurun waktunya betul ya. Ya, ya. dan ini sesuatu yang sangat menarik kalau kita bisa menerima dengan yang pemikiran positif. yang jernih ya. yang positif begitu. baik baik ya. uh, kita ambil sampel lagi dari pak Adar dari sd gimana nih pak keluhan dari orang tua atau anak-anak itu pak sejauh ya. ini gimana nih ya keluhan dari orang tua memang beragam ya beragam ya kemarin ada yang menyampaikan saya Anak sudah jenuh di rumah. Hari kemarin tuh pertemuan ya. uh, dengan uh, sedikit komite sekolah ya. pengurus, ya. ada yang menyampaikan ke kami uh, sudah jenuh sekolah, pengen masuk sekolah. Betul. Tapi karena belum waktunya masuk ya sabar, sabar dulu. <laughs> gitu. Seperti itu itu keluhan anak-anak. Ya. Uh, suka duka kita ya seperti yang disampaikan Pak Tadi ya. sukanya dukanya ada. Ya itu okay. ya kita maksimalkan untuk selama pandemi ini kita untuk evaluasi bagi kita guru Betul. termasuk evaluasi selama pembelajaran satu tahun, evaluasi pembelajaran COVID-19 seperti itu. Okay. Bagaimana? Baik ya. Uh, sama mungkin yang dirasakan oleh teman-teman uh, orang tua di seluruh Indonesia hmm. ya Pak ya. Yeah. Karena kan mungkin dulu banyak yang punya motivasi, uh, anak saya titipkan ke sekolah, yeah. saya bekerja atau kerjaan saya Betul. tidak terganggu gitu. Yeah. Nah, sekarang dua nih Pak. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> mereka ya yeah. Kerja harus tetap jalan. Yeah di rumah Jadi orang tak jadi guru. <laughs> <laughs> gitu ya. Oke, okay, dan guru jadi psikolog ya. ya. <laughs> Oke, okay. uh, Insya Allah kita lanjut nanti di sesi yang kedua. Pak Ham yeah. dan Pak Adam ya, kita rehat dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, menarik uh, uh, perbincangan kita. Masih kita banyak ngulik ya terkait dengan uh, bagaimana kondisi belajar mengajar. Uh, terutama untuk adik-adik di PAUD, SD dan juga SMP. Kita lanjut nanti di sesi yang kedua, kita rehat dulu untuk penyemak yang berikut ini. Baik pemirsa kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk program Dunia Pendidikan uh, masih uh, bersama Pak Har dan Pak Dar <laughs> ini panggilan akrab saja <laughs> ya Pak ya uh, uh, kalau Pak Har ini di uh, pengawas ya pemirsa ya uh, pengawas sekolah ya Pak ya uh, khususnya di mana Pak di wilayah kecamatan Pasar Kliwon wilayah Pasar Kewan yeah. itu membawa berapa sekolah tuh Pak Udah? kami delapan sekolah 8 sekolah termasuk salah satunya SD itu ya. yang masih sangat mudah Muda. <laughs> tahun kedua tahun kedua begitu nah kita kembali lagi uh, pemirsa di pembahasan kita ya terkait dengan bagaimana um, usaha kesehatan sekolah UKS ini ya ini betul-betul menjangkau uh, sekolah apalagi di masa pandemi ini pak ya betul. bagaimana nih pak langsung ke pak Har lagi nih pak ya. terkait dengan uh, perilaku hidup sehat ini juga diterapkan meskipun kita daring nih pak ya. saat ini gimana nih pak begini mas. Kami uh, menyarankan teman-teman hmm. ini membuat sebuah inovasi hmm. Saya berpijak begini pemikiran saya Anak-anak sekarang ini suruh membaca sulit yeah. Tapi kalau menonton hmm. dia tinggi tahan sekali panting, ya, tinggi Antusiasnya itu. tinggi sekali <laughs> Nah ini teman-teman yeah. saya minta untuk video pembelajaran yeah. Yeah. Kemudian ada foto-foto bernarasi hmm. Yang nanti bisa dikirim yeah. ke anak-anak yeah. Nah, nanti evaluasinya tinggal bagaimana hmm. anak ditanya, kalau ada kasus seperti ini hmm. menurut pendapat kamu seperti apa, bagaimana begitu yeah. <laughs> nah, sehingga menuntut anak-anak ini berpikir lebih-lebih bagus begitu hmm. kemudian juga ketika membuat ringkasan materi atau modul hmm. itu juga disisipkan bagaimana sih uh, supaya kita tuh sehat hmm. karena ternyata dengan di era pandemi COVID-19 yeah. ini yang namanya PHBS perilaku hidup bersih itu berarti. sudah terbukti dan teruji ya, harus diterapkan ya, dan ya. itu harus diterapkan hmm. mulai dari rumah hmm. sekolah sampai di area-area ya. uh, teman-temannya begitu ya. <coughs> Pak Har UKS, <laughs> Pak Har UKS uh, sampai disebut UKS ya pemirsa ini trademarknya Pak Har. Uh, Pak Har ini tentunya untuk saudara-saudara kita yang ya kalau mungkin orang tuanya nages, tenaga yeah. kesehatan, atau yeah. orang tuanya yang memang udah paham mengenai kesehatan, mungkin akan uh, lebih siap dengan kondisi ini. Yeah. Tapi untuk saudara-saudara uh, kita yang orang tuanya petani, kemudian orang tuanya apa namanya yang uh, ya apa namanya yang butuh ee, pemahaman lebih begitu pak Iya tahapan tahapannya gimana nih pak untuk e, perilaku hidup sehat dari iya. kacamata UKS begitu jadi e, teman-teman ini ketika uh. membuat materi uh. dari tema subtema uh. itu e, bisa include ke sana uh -uh. supaya tema itu disisipkan tentang uh -huh. perilaku hidup bersih dan sehat misalnya yeah. Yeah. bagaimana Uh, cuci tangan pakai hmm. sabun bagaimana kita membaca buku yeah. yang sehat yeah. penerangan jaraknya hmm. kemudian ketika kita capek sudah 120 menit hmm. kita belajar yeah. kita butuh gerakan peregangan hmm. Namanya senam regangan, hmm. dan itu induknya di Germas, ya. ah, gerakan, gerakan uh, masyarakat, hidup masyarakat, masyarakat hidup sehat. Dan, sihat, dan ya. itu ada kepresnya, loh ya, nggak ya, ya. Oh. main-main ini. Ya. Uh, dan itu harus dilakukan, ya. dan sampai hari ini kan tidak semua teman sudah paham Dan hmm, itu, makanya betul, saya berikan ya. masukan seperti itu, ya. sehingga ketika tema subtema pembelajaran itu sudah disisipi tentang bagaimana perilaku hidup dan sehat. Contohnya aja yang mudah Ketika anak-anak mau makan, ya sudah cuci tangan. Ya, hmm. kita tanya, sudah berdoa belum? <guluh> Jangan dikira berdoa itu tidak berlaku hidup-hidup, ya, hidup. Ya. dan ini harus kita include. Kan hmm. nggak boleh kita dikotomi. Ya, nah, itu tidak bisa dipisahkan. Ya. 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 Kemudian, uh, bagaimana di rumah ini menjaga lingkungan sekarang ini yang namanya sampah. Hmm itu PR nasional kalau saya boleh berkata sudah internasional itu ya iya dan ini perilaku yang harus kita mulai kita kurangi di pendidikan bagaimana kita anak-anak itu dilatih tentang membuang sampah organik anorganik dan mungkin logam atau kaca itu sudah dipilah-pilah itu penting sekali nah, sehingga uh, tidak lagi sungai-sungai kita ini yang Udah berenang malas. di sana tidak ikan tapi yang berenang sampah, sampah gitu ya ini ya. ini menjadi ya. satu hal yang Oke. yang mudah kita itu termasuk anak-anak uh, mengingatkan kakaknya kalau itu hmm. anak paud hmm. tolong kakaknya yang di sma kalau naik motor jangan sampai pakai knalpot yang tanpa hmm. saringan yeah. begitu ya, 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 ya yang membuat orang lain jadi tuli kan <laughs> nah ini juga perilaku uh, juga ya. kalau sorot soroti begitu Terus nanti lama-lama ya. adik-adik Uh, udah pinter nah, ini kakak hmm. menyesuaikan <laughs> gitu, iya betul -betul. tapi yang mudah mudahan tidak ya bareng bareng insya Allah uh, kakaknya oke adik adiknya juga uh, Insya Allah oke juga begitu nah uh, usaha uh, kesehatan uh, sekolah atau madrasah pak Har hmm. ini um, ada yang sudah uh, menerapkan dan sudah tahu betul pentingnya dari UKS, begitu iya. tapi ada juga yang aduh teman-teman enggak nih saya enggak, enggak, enggak usah juga sekalian begitu yeah, kan kadang-kadang yeah. ya yeah. uh, dalam uh, uh, istilah jawanya iren-irenan lah istilahnya seperti itu butuh kekompakan di sana butuh kebersamaan bagaimana ini Pak mewujudkan sadar pentingnya di UKS ini Pak teman-teman nah, uh, saya berikan masukan hmm. terus menerus bagaimana ketika mengajar yeah. itu jadi contoh hmm. jadi teladan dulu yeah, yeah. misalnya uh, di sekolah ini, kawasan tanpa rokok hmm. punya aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yeah. Di kota Surakarta, khususnya, hmm. misalnya, kita sudah punya perda yang terbaru 10 oh, yeah. tahun 2019 kemarin yeah. tentang kawasan tanpa, tanpa asap, asap rokok. Oh. Ini penting. Yeah, yeah, ya, betul, itu, betul. ini satu contoh guru menjadi terladan dulu. Hmm. Gitu. Kemudian, uh, setelah itu <laughs> guru mulai yeah. membuka. Materi-materi itu kan di tema-subtema. Yeah. Uh, apa sih sebenarnya uh, PHBS yeah. di tatanan institusi pendidikan? Pendidikan, ya. Yeah. Karena PHBS ini juga berlaku di tatanan institusi rumah tangga hmm. dan masyarakat. Hmm. Dan ini uh, selalu dulu sebelum pandemi ada event di nasional juga. Apa itu pak? Lomba PHBS oh. di level masyarakat hmm. tingkat kelurahan. Hmm kan begitu. Yaitu berarti pesertanya adalah kelurahan-kelurahan. Ya. Oh, Juara ya. provinsi hmm. nanti diadu di level hmm. untuk nasional. Hmm. Dan ini sekolah juga mendorong ini, hmm. rumah tangga hmm. mendorong ini. Otomatis nanti kita menyiapkan generasi hmm. yang sehat. Betul, gitu. betul, betul. Karena perilaku ini tidak sekedar perbuatan tapi bagaimana makan, hmm. olahraga, hmm. ya, termasuk rekreasi yang sehat. Hmm. Itu Perlu diberitahukan pada anak-anak ya. dan juga pada masyarakat, baik. karena teman-teman guru saya ini kan yang banyak putri juga otomatis hmm. menjadi anggota PKK. <laughs> di sana ada lahan, lahan ada ya, lahan ya. untuk sosialisasi ini ya. di masyarakat. masyarakat. Selain okay. di sekolah, ya, baik. jadi ini secara tidak langsung juga, teman-teman tenaga kesehatan juga diringankan itulah ya pak ya yeah, ketika yeah. Ad mulai adik-adik adik aja udah sehat udah menerapkan perilaku hidup, hidup bersih, bersih dan sehat, yeah. uh, insya Allah program-program um, dari tenaga kesehatan pun juga ringan kan ya? Iya. Yeah. Harusnya <laughs> harusnya seperti itu kedepannya ya mudah-mudahan uh, program uh, UKS uh, M uh, untuk perilaku uh, hidup bersih dan sehat ini betul-betul goal ya pak ya? Yeah. Mudah-mudahan ya. Mudah betul. Uh, kemudian ini pak, uh, ini kan kaitannya dengan uh, perilaku hidup sehat nanti bersih dan sehat nanti kait, pasti akan juga kembali ke sekolah lagi nih pak. Betul betul. Ini ada nggak pak uh, benang merahnya dengan uh, ramah anak begitu? Iya. Oh, yeah. Kebetulan khususnya di Kota Surakarta yeah, in ini yeah. kan sudah menjadi kota layak anak. Yeah, betul, ya betul. Ya itu betul. kan. Nomor satu ya pak ya kemarin yeah, ya. Walaupun yeah. belum paling atas ya, tapi yeah, tinggal yeah. satu satu tahap lagi. Step. Ya betul. itu. Ha, di sana, di indikator, jadi indikator uh, kabupaten dan kota layak anak itu, salah satunya ada sekolah ramah anak. Yeah. Nah, sekolah ramah anak ini harus mengimplementasikan mm -hmm. usaha kesehatan sekolah dan madrasah, oh. sehingga uh, bagaimana secara psikologi guru mengajar mm -hmm. itu penuh dengan keramahan <laughs> dan lima klaster wow. anak. Ya. lima klaster hak hmm. anak itu bisa terpenuhi. Pugas Contoh, masing. ya contohnya begini, anak itu punya hak berpartisipasi. Hmm. Apa maksudnya? Kalau anak bersuara, kita dengar. Hmm. Kita menentukan jadwal piket misalnya. Yeah. Nah itu bisa, hmm. bisa anak-anak uh, diajak berembuk bicara. Kapan ini dibuat jadwalnya, yeah. sehingga partisipasi anak itu terakomodasi wow. di sana. Ada diskusi juga di diskusi sana ya, di sana, ya. sehingga ini membuat anak-anak menjadi baik. Dan alhamdulillah di Kota Surakarta sendiri pun Forum Anak Sur Kota Surakarta eksis yeah. dan tahun 2018 yang kemarin uh, itu juga juara satu nasional hmm. di okay. bidang kesehatannya. Siap. Dan itu hasilnya Forum Anak Surakarta <laughs> yang begitu eksis ya. dan luar biasa anak-anak ini ya. setelahnya di model menjadi motivator juga antar teman sebaya Betul. Ya. Nah ini juga tentunya tantangan untuk uh, seluruh kepala sekolah yang ada di Surakarta ya. dan seluruh di Indonesia khususnya ya. untuk yang uh, kita bicarakan ini untuk Surakarta dulu begitu. Ya. Nah uh, Pak Dars ini selaku se kepala sekolah yang... Ma, uh, yang masih sangat baru ya pak ya, nah, gimana pak menyambut uh, menyambut program-program yang cukup besar ini dan cukup menantang kalau ya. berhasil pasti juga keren ya pak ya, ya. ya gimana nih ya, pak? Ya uh, sesuai dengan yang disampaikan Pak Hartoyo tadi, STTMT Surakarta juga uh, insya Allah akan mewujudkan hal itu. Hmm. Ya sampai sekarang perkembangannya untuk UKS, alhamdulillah sudah ada sudah ya. ada insya Allah dilengkapi dengan perlengkapan perlengkapan yang ada kasur obat dan sebagainya yep. e, termasuk nanti juga kita berusaha untuk menjadikan sekolah kita sekolah ramah anak yeah. ya, kemarin sudah berkunjung ke SD da Surakarta <laughs> yeah, yeah. sudah memberikan masuk masukan oh ini seperti ini seperti ini Siap. gitu dari apa bangunan Isinya. saja itu diatur sedemikian rupa. Betul, betul betul. Itu, kita. itu ya pak, yeah. ya. Yeah. Yeah. Karena bagaimanapun kita juga butuh adik-adik belajar dengan senyaman mungkin. Betul, betul ya. ya pak betul, ya. Yeah. Agar tidak yeah. ada tekanan di sana betul-betul plong karena golden age ya pak ya. Yeah. Setidaknya masa-masa emas di mana mereka harus betul-betul yeah. uh, kita layani dengan Dilayani dengan semaksimal mungkin. Biar tubuh kembangnya Tumbuh kembang. Tambah satu pak ternyata yeah. psikolog. Uh, Ustadz dan juga pembantu yes. <laughs> yes. membantu yes. terus ya karena yes. banyak sekali hal yang harus dilayani yes. menjadi pelayan yes. betul. gitu ya. Betul, betul. Okay. Itu insya Allah menjadi amal baik kita betul. di akhirat. Okay. Itu motivasinya. Iya yeah. yeah. semuanya li ilah li kalimatilah. Nah, itu gitu. dia. Baik Mudah-mudahan menjadi penyemangat uh, begitu juga dengan Pak Har ini yang terus uh, bergelut <laughs> dengan uh, itu terus ya mudah-mudahan juga uh, menjadi penyemangat uh, uh, yes. karena ini juga bagian dari ah, iya, sedikit tambahan iya. aja informasi bahwa uh, di bulan Agustus ini hmm. kami sekaligus karena masih masa pandemi anak-anak nggak -anak datang begitu yeah. kami manfaatkan teman-teman tenaga pengelola kantin sekolah hmm. Hmm. kami nanti akan ada tiga angkatan yeah. di Korwil istilahnya nanti Angkatan pertama itu untuk Kecamatan Laweyan mm -hmm. dengan Serengan Angkatan yeah. kedua nanti Kecamatan Pasar Lewon dan Jebres mm -hmm. Angkatan ketiga Menyarsari yeah. Kami nanti insya Allah akan mohon Kepala Dinas Pendidikan untuk membuka oh, Kita akan pelatihan mm -hmm. uh, pengelolaan kantin Kenapa? Karena sekarang sudah banyak uh, full day school nah, iya. Full day school anak-anak harus dipikirkan asupan mm -hmm. gizinya Tantangan kita stunting mm -hmm. Untuk remaja putri, anemia nah, Nah, ini hal yang tidak boleh dilepaskan dari pelayanan pendidikan tuh. ya nah, dan itu nanti Insya Allah setelah nanti pelatihan Keren. ini ya. kami akan ada lomba hmm. vlog untuk kantin hmm. khususnya anak SD dan SMP oh, Bagaimana anak-anak SMP itu punya komentar pada saya pada <coughs> kami kamimana uh, kantin yang bagaimana yang ya. dikehendaki karena pola makan anak-anak kita sekarang sudah jauh berbeda dengan generasi jadul seperti kita ini. Kita kan generasi singkong ya. Anak-anak itu sudah begitu ya. generasinya sudah beda. beda sekali Mudah, iya. Itu taman kami mudah-mudahan Mudah. nanti minta dukungan juga ya. dari ya, uh, TV teman -teman media untuk menjadi uh, sarana uh, promosi bagaimana nanti kantin sekolah itu bisa dikelola dengan baik. Betul. Yang penting anak-anak itu konsumsi makanan minumnya halal atau hibah. Ya. Itu yang harus kita kerahkan ke sana. Ya. itu, Mas teman baik, terima kasih teman -teman. Uh, Pak Har dan juga Pak Dar untuk <tentuk> banyak sekali informasi yang sudah diberikan ya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan perilaku hidup sehat betul-betul tumbuh dari sekolah ya. dan mereka akan menjadi bekal bagi mereka untuk nantinya juga akan kembali lagi ke masyarakat <tentuk> begitu. Dan selamat berjuang. Kapan-kapan <tentuk> ditunggu lagi untuk uh, bisa berbagi ilmu kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap di sini dulu. Baik pemirsa dimanapun anda berada, uh, saya sudah kebersamaan kita untuk program Dunia Pendidikan. Selamat mengikuti program kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.